السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، أما بعد، pada kesempatan menjelang malam ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai hidup yang penuh dengan problematika. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khasirin." Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar, karena sungguhnya keduanya benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya kehidupan yang penuh dengan problematika kadangkala kita terjepit dalam kemiskinan, kadangkala kita gagal dalam dunia karir, kadangkala kita itu belum menemukan jodoh. Itu semua merupakan salah satu problema di kehidupan. Akan tetapi di antara problema itu kehidupan tersebut, itu bukan salah satu akhir dari proses aktif dia manusia, melainkan Allah meminta kepada kita bagaimana kita sebagai hambanya untuk terus menerus berdoa dan bersabar. Doa dan sabar ini merupakan dua kunci kehidupan yang dengannya kita bisa keluar dari problematika kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya dua sisi tersebut, doa dan sabar, adalah dua elemen yang saling kait-kait. Ketika manusia berdoa, maka disitulah dia harus bersabar. Ketika manusia bersabar, maka dia tidak melupakan Tuhan. Hal seperti itu perlu kiranya kita itu mentradisikan dalam kehidupan kita, bagaimana sabar dan doa adalah salah satu cara bagaimana kita itu menjalani kehidupan, baik dalam suasana bahagia atau dalam suasana penuh dengan problem. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.